Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan kita ya. Tentunya dengan Kompak Production ya. Hari ini kita test power MX Ampok ya. Angkat bang, MX Ampok ya. Jadi kekuatannya, powernya sampai seberapa ya. Kalau kita biasanya pakai plat atau pakai galvalum ya. Yang terakhir kita coba itu kuat sampai ketebalan berapa bang? 0,8 mm ya. Dari jarak 15. Sekarang kita akan mencoba dengan bambu guys ya. Ada bambu di situ, nanti kita coba dengan jarak yang sama 15 bang ya. Nanti bisa kuat berapa bambu guys ya. Kita buktikan untuk powernya seberapa kuat guys untuk MX Ampok dan paredatornya ya. Kira-kira nanti kuat berapa bang? Dua kuat bang? Kuat. Insyaallah kuat. Insyaallah kuat ya. Oke, kita buktikan guys ya. Jangan mana-mana, ikuti kita terus ya. Jangan skip. Biar tahu nanti prosesnya seperti apa untuk tes ya. Powernya seperti apa nanti biar jelas ya. Jadi tidak ada hoax di antara kita guys. Oke, ikuti kita terus. Mantap. Tes power guys, MX Ampok ya. Guys. Oke. Tuh guys, tembus guys. Ya. Kelihatan ya? Tuh guys. Kita enggak bisa bolong dari bawah guys, ini di atas guys. Nah, ini guys. Berapa meter, Bang? 15 meter ya? Tuh Bang Heru dari sana itu. Ya, pakai MX Ampok. Kita coba sekali lagi. Pak guys. Kita lihat lagi guys. Oke, masuk guys. Kita coba lihat ya. Kita zoom dulu. Itu guys. Ini tembakan kedua guys. Coba cek bang. Cek Bang Heru. Masuk bang. Ya. Oke. Masuk lagi guys. Tembus. Nih guys. Ya. Nah, kelihatan ya. Kita cari angle yang pas guys. Wow, dari sini jelas guys. Ya. Ini guys, tembus guys. Mantap MX Ampoknya. Itu yang tembakan yang kedua. Tuh guys. Wah, ngawur. Mana bang? Atas. Oh ya, atasnya lagi guys. Itu guys. Ah, tambah lagi. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ini yang satunya, ini punyanya Bang Agus, juga tembus guys ya. Mantap betul. Kita lihat sisi sini guys ya. Tuh guys, 1 ya. Ini yang atasnya lagi guys ya. Ini guys. Nah, ini 2. Wow, lagi guys. Ini yang 3. Ini guys, tua guys bambunya ya, bambu tua. Ah, bolong semua itu. Oke, komentarnya bisa ditulis di kolom komentar guys. Nah, itu tim uji nyalinya ya.
Tuh guys, kita coba lagi guys. Kelihatannya tembus juga guys, predatornya ya. Wow, jebolnya mombo bang. Tuh guys. Mantep guys. Tambah gowenah guys. Coba lagi guys. Itu tembakan kedua guys, kita cek guys. Wow, tembus guys, mantap guys. Ini guys tembus ya. Bukan rekayasa guys ini. Mantap pokoknya. Kita ajar lagi guys. Yang ketiga bang. Hus, bablas guys, pelurunya guys. Cek bang, 12 pelurunya guys. Wush, keren ini bang. Tadi predator. keren itu bang. Pelurunya melesat guys, guys. 12 guys, nanti kayak tembus 2 guys. mantap. Ya, bos melesat jauh guys. Lagi bang. Titik yang sama bang. Mantap. Ya, kita lihat guys, kita cek guys kebenarannya guys. Nih guys, hancur ya. Dua ya. Itu guys tembus 2 guys ya. Ini guys ya, masuk ya. Mantap ini guys ya, 1 2 tembus guys. Dua bambu guys, bayangkan guys. Big game ini guys. Mantap. Ini guys. Mantap. 15 PSI guys. Irit ya. Irit banget. Berarti bisa 6 magazin tuh bang. 6 magazin. Mantap guys, kalau ke hutan nggak perlu bingung guys, nggak bawa pompa nggak apa-apa guys. Ya. Ini guys. Masih banyak sisanya kalau ke hutan. Ini guys. Nah, itu tadi guys ya. Tes powernya MK Ambok sama predator ya. Mantap betul ya. Jadi bisa maksimalnya tembus 2 bambu. Kayak samurai guys. Kalau tes samurai pakai itu guys ya. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.